Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya nggih, channel Tiga Musafir nggih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sebelumnya saya minta maaf nggih, karena ini berhubung lebaran. Minal aizin wal faizin buat saudara-saudara semuanya nggih. Kita lagi live di jembatan Gantung Geladak Perak. Nah, ini posisi di jembatan Gantung Geladak Perak, ramai pengunjung dulur ya. Nah, itu jembatannya dan antriannya segini. Antriannya agak panjang, kira-kira 100 meter lah gitu. Ini banyak pengunjung dan banyak warga yang mau melintasi jembatan Gantung Geladak Perak. Nah, ini jembatannya dulur ya. Jadi buat warga yang mau melintas di sini harap berhati-hati nggih. Karena volume kendaraan roda 2 agak ramai. Nah, kayak gini. Ini pengunjung ini putar balik di tengah jalan, jadi biar tambah macet tambah. Nah, ini jadi saya himbau buat dulur-dulur yang mau melintas di jembatan Gantung Geladak Perak, kalau bisa, kalau mau berkunjung jangan mendekat jembatan Gantung Geladak Perak biar enggak tambah kemacetan gitu. Buat roda 4 yang mau mendekati jembatan Gantung Geladak Perak dihimbau parkir di apa itu, di ujung sebelum jembatan Gantung ya. Jadi sebelumnya jembatan Gantung kalau roda 4 boleh parkir lah gitu. Jadi jangan sampai mendekat biar nggak nambah kemacetan gitu. Info dari saya gitu dulur nggih. Jadi ini kadang ada roda 4 yang mau mendekati jembatan Gantung Geladak Perak. Jadi dihimbau jangan dulur biar enggak nambah kemacetan ya. Karena kalau roda 4 mendekati sini, waduh tambah macet. Ini aja enggak ada roda 4 macetnya kayak gini. Gitu ya. Jembatannya antrinya sampai sini dulur ya. Jadi buat dulur yang mau lewat sini ya hati-hati, semoga dulur-dulur selamat sampai tujuan nggih. Enggak ada halangan batu apapun nggih buat dulur-dulur yang mau melintas sini. Jadi diimbau buat dulur-dulur yang mau melintas jangan sekali-kali putar balik di tengah jalan sini biar nggak nambah kemacetan ya. Jadi kalau mau berhenti agak nepi biar kendaraan roda 2 tetap berjalan dengan lancar ya. Gitu. Info dari saya channel Tiga Musafir ya. Jangan lupa gitu lho nggih, bantu doanya biar channel kami terus berkembang dan ngasih info terbaru nggih seputaran Semeru atau jembatan Gantung Geladak Perak nggih. Gitu. Ini cuaca agak siang ini tuh lho, tapi pengunjung masih ramai. Karena kalau di sini ini berkunjung gratis dulur, jadi banyak pengunjungnya gitu, murah meriah ini. Paling ya cuma buat makan aja gitu. Jadi kalau mau berkunjung ke sini nggak ada dana sama sekali, bisa melihat suasana erupsi, sesudah erupsi atau jembatan Gantung Geladak Perak yang baru diresmikan gitu nggih.
Cuma saya menghimbau buat dulur-dulur yang mau wisata ke sini, kalau bisa roda 4 jangan mendekat jembatan gantung Geladak Perak biar enggak tambah kemacetan. Jadi diparkir agak ke bawah gitu dulur nggih. Kalau roda 2 sih enggak masalah, aman. Aman walaupun agak mendekat dikit, yang penting jangan terlalu mendekat karena ada petugasnya nggih. Ya, cukup sekian aja ya dulur info dari saya channel